Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi masak ya teman-teman. Ini saya goreng patin, ikan patin ya. Nanti saya akan goreng terong ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah terong yang sudah aku potong, yang sudah dikasih bumbu ya. Ada aku kasih bumbu sama Reko. Hari ini saya akan masak sambalnya. Saya tunggu dulu ikannya, atau apa itu, tunggu ikannya masak dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita goreng terong. Sama lagi ya, mantap. Wah, ini kita goreng tahu yang terpotong. Oke, tahunya mulai masak. Terongnya mulai masak, agak gosong sedikit ya teman-teman. Enak loh agak gosong kayak gini sedikit, jangan terlalu gosong lah. Sebagiannya ada yang tergosong gitu. Ini sudah cukup ya teman-teman, tunggu berapa menit ya. Ntar ya, kita angkat dulu. Oke, langsung kita potong tahu ya. Tahunya potong seperti ini, kotak segini atau segitiga kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi goreng enak, mantap. Oke, selesai. Jadi tinggi. Oke teman-teman, saatnya kita menggoreng tahu ya teman-teman. Goreng tahu yang sudah dipotong tadi ya, lengkap. Potong matang aja teman. Ya teman-teman, sekarang tinggal sambalnya aja ya teman. Nah, saya tambahnya, nah ada tomat nih, tomat mantap. Tuh kamu lihat tomatnya tuh, nanti kita potong ya teman-teman sesuai selera aja. Kalau sambalnya itu ya teman-teman, mau dia 3 biji atau banyak semuanya nih teman-teman, karena lombokannya pedasnya juga ya teman-teman. Aku biasanya 4 biji atau 3 biji ya teman-teman, karena aku tidak terlalu suka pedas ya. Tapi kalau ada terong sama tahu, sambalnya harus ada ini. Seperti ini. Nah, dipotong aja teman-teman. Ini kembali ke dalam. Oh iya, biasanya aku goreng nih ya teman-teman. Aku goreng terlebih dahulu, nanti aku goreng, potong dulu, aku bersihkan dulu. Oke.
Oke teman-teman, kalau mau menggoreng lombok itu supaya nggak ngeletup ya teman-teman. Nah ini kalau mau buang anunya supaya nggak terlalu besar, dipotong kayak gini aja teman. Nah dibuang ini aja, nah kayak gitu. Nah kan nggak anu kan. Nah sudah kan, tinggal dipotong aja di belahan gitu. Nah kalau supaya nggak meletup ya teman-teman, ini dipotong diiris kayak gini kalau goreng. Nah nanti dia meletup teman-teman. Oke, tinggal digoreng ya teman-teman, bukan goreng dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, ini tomat dan lomboknya yang sudah aku goreng ya. Nah ini bentuknya. Nah, aku potong tomatnya lawan sama lomboknya tadi sudah saya potong. Jadi tinggal kita kasih bumbu aja ya teman-teman. Kasih bumbu. Bumbunya secara kalian ya teman-teman. Reko yang sebanyak apa? Nah, ini punya saya ya. Sedikit saja. Terus saya kasih garam. Garamnya sedikit saja. Mungkin oke udah mantap, kita pirik ya teman-teman, pirik sambal. Nah kalau enak lagi ya teman-teman, kalau mau campur bawang merah bisa, bawang merahnya digoreng sama bawang putih juga. Wih, itu makin mantap teman-teman, makin banyak sambal, makin enak. Ini pirik batu ya teman-teman, bukan semen. Karena kalau batu itu enak, cepat hancur. Barang atau benda yang kita pirik itu cepat hancur kalau menggunakan batu. Kalau semen itu takutnya kita makan pasir nanti teman-teman. Itu kalau batu mah enak, nggak pecah kayak pasir itu. Oke. Nah, cepat hancur kan, apalagi kalau sudah digoreng. Lemak. Santap nanti ya. Mana ini? Ya, mau lihat. Mantap. Sambalnya gue. Iya. Halo teman-teman. Ini lauk kita hari ini ya. Ada tahu. Ini tahu. Terong. Sama patin, tambah lagi sambal yang mantap ini teman-teman. Mantap ini, kurang apa aja lagi tapi kurang banyak. Nanti kita buat yang banyak-banyak ya. Oke.